Ajang pencarian bakat memasak MasterChef Indonesia hadir kembali pada season ke-11. Kali ini, MasterChef Indonesia menghadirkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, serta peternak sapi asal Nebraska, Amerika Serikat, Matt Allen dan Audra Allen. MasterChef Indonesia kembali hadir memasuki season 11. Di awal musim ini, MasterChef Indonesia menghadirkan Dubes Amerika Serikat, Sung Yong Kim, serta pakar daging sapi asal peternakan sapi Nebraska, Amerika Serikat, Matt Allen dan Audra Allen untuk menjelaskan kualitas daging sapi asal negeri Paman Sam tersebut. Dubes Kim mengaku sangat antusias dan menikmati momen hadir di season terbaru MasterChef Indonesia, serta meminta para peserta MasterChef Indonesia untuk mengolah daging sapi Nebraska tersebut dengan baik, sehingga mendapatkan pujian dari juri MasterChef. Well, I obviously wish them very well. They look like a very talented and enthusiastic group, and I hope that they will perform very well in this episode and beyond. I'm hoping that they will create some fantastic dishes for the judges to try, and I really do wish them a lot of luck. Kolaborasinya ke depan tentunya akan terus berlanjut, ya, dan kita bahkan akan tingkatkan terus levelnya ke depan. Kita juga saat ini sedang explore opportunity atau possibility satu episode dari MasterChef. Nanti kita akan coba syuting di Amerika. Dubes Kim juga memberikan semangat kepada para kontestan untuk memberikan hidangan yang terbaik di ajang MasterChef Indonesia Season 11 ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Disti Arifa, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.